أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني bapak-bapak, saudara-saudari, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul sebagai penutup para rasul dan penutup para nabi. Ajarannya sempurna, tidak perlu tambahan dan tidak perlu pengurangan, sehingga kita kaum muslimin ditugaskan hanya untuk mensori tauladani beliau, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu nikmat Allah yang sangat utama, yang sangat luar biasa diberikan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak repot-repot mencari ajaran baru, membuat, mempelopori ibadah-ibadah baru yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diberikan amalannya oleh para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Para ikhwah, bapak-bapak, saudara, saudari, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas buku kecil ini yang diberi judul oleh penerbitnya Majmu' Syarif. Kenapa saya katakan oleh penerbitnya? Karena pengarangnya enggak ada. Jadi siapa yang ngarang buku ini? Allahu a'lam. Kalau seandainya antum baca Majmu' Syarif, yahtawi, artinya yang berisikan, ala suwari Qur'aniyah wa ad'iyatin wa istighfarat, yang berisikan surat-surat di dalam Al-Quran, doa-doa dan istighfar-istighfar, wa tawajjuhatin ilallahi azza wa jal, dan juga tawajjuhat, yaitu doa-doa ataupun penyampaian-penyampaian yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian penerbit selesai. Jadi kitab ini tidak ada pengarangnya. Siapa yang ngarang? Allahu a'lam. Padahal di dalam Sahih Muslim, di ketika beliau memberikan muqaddimah, beliau menyebutkan sebuah riwayat yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna hadzal ilma dinun fa'khudhu amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Lihatlah kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Kemudian juga perkataan para salaf yang lain, al-isnadu minaddin. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Mata rantai sebuah hadis adalah dari agama. Kalau seandainya tidak ada isnad, maka seluruhnya akan siapa saja akan mengatakan apa yang dia kehendaki. Jadi yang kita baca dan kita akan kupas mungkin dua pertemuan insyaallah taala, yaitu tentang Majmu'ul Syarif ini. Sebelum saya membahas lebih dahulu, maka saya akan memberikan muqaddimah, dua muqaddimah saja. Muqaddimah yang pertama yaitu al-aslu fil ibadati al-ittiba'. Asal hukum di dalam sebuah ibadah adalah mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya, asal hukum di dalam ibadah apapun yang kita kerjakan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan, maka tidak boleh, tidak berhak seorang pun, siapa saja dia, untuk menambah di dalam ibadah bentuknya apapun. Dan tidak bisa atau tidak berhak seorang pun, siapa saja dia, untuk mengurangi di dalam masalah ibadah walau sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Kemudian di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain tentang haji yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Artinya, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Dua hadis ini sangat jelas menjelaskan kepada kita akan mukaddimah yang saya sebutkan tadi. Asal hukum di dalam sebuah ibadah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh seseorang mengerjakan ibadah apapun kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang mengerjakan amal ibadah apapun sebelum dia mengetahui ada contohnya atau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim lebih jelas lagi, bukan khudu, akan tetapi ada tambahannya lam di depannya, lita'khudu manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dariku manasik-manasik haji kalian. Artinya, contohlah aku di dalam kalian menunaikan ibadah haji. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan sebuah dua dasar kaedah yang sangat mendasar. Kata beliau, jima'uddin, poros agama itu ada dua dasar. Poros agama ada dua syarat. Alla yu'badallah, alla yu'bada illallah. Tidak diperbolehkan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ini poros agama yang pertama. Jadi seluruh permasalahan di dalam agama intinya dua ini. Yang pertama, alla yu'bada illallah. Tidak diibadahi kecuali Allah.
tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kemudian yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara', la na'buduhu bil bid'ah. Dan poin yang kedua yang merupakan poin seluruh agama Islam, tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Kita tidak beribadah dengan perbuatan bid'ah. Ini dua dasar dalam agama yang sangat sangat mencakup seluruh permasalahan agama. Allah yu'bada illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara'. Dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. La na'buduhu bil bid'ah. Kita tidak menyembahnya dengan bid'ah-bid'ah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya, barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, maksudnya adalah masuk ke dalam surga, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Amal, sebuah amal tidak dikatakan amal saleh kecuali ketika benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah kepada Rabb-nya dengan seorang pun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penelitian yang sangat teliti, para ulama menetapkan bahwasanya asal hukum di dalam syariat Islam, yaitu asal hukum ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah, tidak akan tetap perintah tersebut kecuali dengan perintah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari perkataan saya adalah seseorang tidak bisa mengerjakan amal ibadah apapun kecuali amal ibadah tersebut telah diperintahkan oleh Allah di dalam syariatnya. Sedangkan adat kebiasaan manusia, tata cara berhubungan dengan manusia di dunia ini, maka asal hukumnya adalah tidak terlarang. Asal hukumnya adalah tidak terlarang. Manusia boleh saja berhubungan dengan manusia lain, berinteraksi sosial dengan manusia lain, baik jual beli, baik nikah, baik berhubungan apapun, maka asal hukumnya tidak ada batasan. Karena asal hukum dalam sebuah kebiasaan adalah mubah, yaitu dibolehkan, selama tidak ada dalil yang melarang akan hal itu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengambil sebuah dalil atau beberapa contoh dari pekerjaan para sahabat yang menunjukkan mukaddimah yang pertama ini. Yaitu bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menunggu contoh dari Nabi baru mereka kerjakan. Mereka tidak mau beribadah sebelum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin mengecup Hajar Aswad, beliau berkata di hadapan kebanyakan kaum muslimin, di antaranya para sahabat. Beliau berkata dengan suara yang keras, beliau mengatakan inni la'uqabbiluka wa inni la'a'lamu, inni la'uqabbiluki wa inni la'a'lamu annaki hajarun walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Kata beliau, sesungguhnya aku sangat mengetahui bahwasanya kamu itu hanya batu biasa. Hajar Aswad itu batu biasa. Akan tetapi karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku pun mencium engkau wahai Hajar Aswad. Ini menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, orang yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, dan orang yang paling utama
setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di dalam umat Islam, beliau mengatakan, saya tidak mencium Hajar Aswad kecuali karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu. Kalau seandainya tidak ada Rasulullah SAW tidak mencium, maka beliau pun tidak akan mencium dan kita pun tidak akan menciumnya. Karena Hajar Aswad adalah hajarun adiyah, batu yang biasa saja. Paham ya, Bapak-bapak? Ini contoh yang pertama. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata ketika beliau mengomentari perkataan Umar bin Khattab ini, fa arada bihi bayanul hath 'ala al-iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menginginkan dengan perkataan beliau di hadapan para sahabatnya itu adalah penjelasan tentang perintah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taqbilihi, di dalam mencium Hajar Aswad. Jadi mencium Hajar Aswad memang karena contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabbaha anna ala annahu laula liqtidabi lama fa'alau. Dan beliau menjelaskan, kata Imam Nawawi mengomentari perkataan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab menjelaskan bahwasanya beliau tidak akan mencium Hajar Aswad kecuali karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Ini menunjukkan bahwasanya Umar tidak akan mencium Hajar Aswad sebelum ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab juga contoh yang kedua. Ketika beliau mencium Hajar Aswad, ada orang yang bertanya kepada beliau, "Fama lana walir ramal innama kana ra'ainal musyrikin wa qad ahlakahumullah." Artinya, wahai Umar, kenapa kita harus mengerjakan ramal? Tahu Pak, ibadah ramal, orang yang baru datang dari luar ingin mengerjakan umroh ataupun haji, ketika tawaf kudum ataupun tawaf umroh, dia harus ramal. Ramal itu mendekatkan kaki, ya, melangkah sambil berlari-lari kecil dengan mendekatkan langkah-langkah kaki sebanyak 3 putaran. Ada orang bertanya kepada Umar bin Khattab, kenapa kalau begitu kita harus ramal? Apa sebabnya? Kita kerjakan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita ingin memperlihatkan kepada kaum musyrikin bahwasanya kita ini bukan orang yang lemah sebagaimana yang mereka sangka. Karena orang musyrikin mengira bahwasanya orang-orang yang datang dari Madinah itu adalah orang-orang yang kena penyakit. Maka kita perlihatkan kepada mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kaum musyrikin sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ngapain lagi ramal? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Syai'un sana'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu." Ramal adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak menginginkan untuk meninggalkannya karena Nabi telah mengerjakannya. Ya. Jadi sebuah amal ibadah ramal, mereka tidak akan meramal kecuali mereka melihat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling nyata bahwasanya asal hukum ibadah itu adalah mengikuti. Karena kenapa saya tekankan mukadimah ini? Karena ada orang berpendapat asal hukum ibadah itu boleh saja siapa ingin menciptakan ibadah silakan. Oh, mereka punya dalil. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Tujuan ente ada di dunia ibadah, maka banyak-banyaklah beribadah. Silakan berzikir sepuas mungkin, silakan bikin selawatan sepuas mungkin. Seenaknya saja. Dalilnya ini, Al-Qur'an loh dalilnya. Tetapi kita bantah bahwasanya asal hukum dalam sebuah ibadah adalah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contoh bahwasanya asal hukum sebuah ibadah adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Ya'la ibn Umayyah rahimahullah, tuftu ma'a Umar ibn Khattab, aku pernah tawaf bersama Umar bin Khattab. Ini ceritanya Umar bin Khattab nih. Falamma kuntu 'inda ar-rukn alladhi yalil bab mimma yalil hajar aswad akhadtu bi yadihi liyastalim. Ketika aku berada di pojokan rukun yang dekat dengan pintu Ka'bah, yang setelah itu adalah Hajar Aswad, maka aku mengambil tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar beliau mengusap rukun tersebut. Kemudian Umar berkata, "Ama tufta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Umar berkata kepada Ya'la bin Umayyah, beliau ini juga sahabat, "Bukankah engkau telah pernah tawaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Ya'la bin Umayyah menjawab, "Iya, aku pernah tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Fahal ra'aitahu yastalimuhu?" "Qultu la." Kata Umar bin Khattab, "Apakah pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang rukun ini, mengusap rukun ini?" Kata Ya'la bin Umayyah, "Tidak, tidak pernah." Kemudian kata Umar bin Khattab, "Fa'ab'id anhu fa innalaka fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah." Kalau begitu jauhi perbuatan itu. Sesungguhnya yang pantas dicontoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud rukun yang beliau maksudkan di sini apa? Bukan. Rukun mana? Rukun setelah pintu. Ini misalkan Hajar Aswad, ini pintu di sini. Ya, yang dekat dengan hijir itu Rasul SAW gak pernah memegangnya. Makanya kata Umar bin Khattab, "Bukankah engkau wahai Ya'la pernah tawaf bersama Rasul SAW?" Kata Umar bin kata Ya'la, "Iya." "Apakah beliau pernah memegang rukun ini?" Kata Ya'la, "Tidak pernah." Kalau begitu jauhi perbuatan tersebut, karena yang kita patut contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan semua perawinya adalah sahih, diriwayatkan juga Imam At-Tabarani. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Cerita ini dari Mujahid, seorang tabi'i. Mujahid ini muridnya seorang sahabat ahli tafsir di generasi sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ceritanya tawaf bersama seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Abbas tawaf bersama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Faja'ala Muawiyah yastalimul arkan kullaha. Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengusap seluruh rukun. Empat-empatnya beliau usap. Rukun Hajar Aswad, rukun setelah Hajar Aswad, kemudian setelahnya lagi dan rukun Yamani. Ya kalau saya tunjuk-tunjuk ini bisa menghayalkan Ka'bah kan? Nah, Muawiyah radhiyallahu anha ketika tawaf bersama Abdullah bin Abbas, beliau apa? Mengusap seluruh rukun yang ada di Ka'bah. Faqala lahu Ibnu Abbas, lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, "Lima tastalimul hadainir ruknain wa lam yakur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuha?" Wahai Muawiyah, kenapa engkau mengusap ini rukun dan ini rukun, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusapnya selama hidup beliau? Muawiyah menjawab, "Laisa syai'un minal baiti mahjura." Tidak ada di Ka'bah itu yang harus kita jauhi, karena ini rumah Allah. Tidak ada di Ka'bah itu yang harus kita jauhi. Kenapa? Di sini diusap, di situ enggak diusap. Seharusnya harus diusap. Ini menurut ra'yunya Muawiyah, pendapatnya Muawiyah. Kemudian kata Abdullah bin Abbas menimpali perkataan Muawiyah radhiyallahu anhuma, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Allah berfirman, kata Abdullah bin Abbas,
telah nampak di, bagi kalian di dalam diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Artinya seakan-akan Abdullah ingin bernabas radhiyallahu anhu ingin mengatakan kepada Muawiyah, contoh yang paling baik itu adalah Rasulullah SAW. Makanya Muawiyah setelah itu menimpali, sodakta, engkau benar wahai Abdullah bin Abbas. Begitulah para sahabat Rasulullah SAW mengamalkan bahwasanya asal hukum sebuah ibadah adalah al-ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada contoh, tidak dikerjakan. Selesai, gampang apa? Ngapain bikin susah-susah? Ya. Nyetak buku sebanyak mungkin, dibagi-bagi, dijual. Ya, ngumpulin surat-surat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada contohnya sebagian, tidak ada contohnya sebagian. Ya, nanti kita akan bahas insyaallah taala. Ini mukaddimah yang pertama. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang mukaddimah yang kedua. Hukum mengamalkan hadis dhaif, lemah, apa hukumnya? Hukum mengamalkan hadis lemah. Yang pertama, para ulama qatibatan seluruhnya, para ahli hadis, ahli fikih, ahli usul, seluruhnya sepakat bahwasanya tidak boleh mengamalkan hadis lemah di dalam masalah akadiyah, di dalam masalah akidah-akidah. Tidak boleh mengamalkan hadis lemah di dalam masalah akidah. Yang kedua, kesepakatan mereka yang kedua, tidak boleh mengamalkan atau memakai hadis lemah di dalam masalah halal dan haram. Tidak boleh memakai hadis lemah di dalam masalah halal dan haram. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berbeda pendapat di dalam masalah mengamalkan hadis lemah dalam permasalahan fadailul a'mal. Para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis lemah di dalam masalah fadailul a'mal. Apa itu fadailul a'mal? Fadailul a'mal adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan-keutamaan sebuah amal ibadah atau ancaman-ancaman dari sebuah perbuatan. Fadailul a'mal adalah perkara-perkara yang berkenaan dengan keutamaan-keutamaan sebuah amal ibadah atau ancaman-ancaman dari sebuah perbuatan. Para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis lemah di dalam permasalahan fadailul a'mal. Pendapat yang pertama mengatakan boleh diamalkan secara mutlak. Boleh diamalkan secara mutlak. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan bin Masruq Al-Thawri, dan juga Imam Ibn Abdul Barr. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, qala al-ulama min al-muhaddithin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbu al-amal fil fadail wat targhib wat tarhib bil hadits dhaif ma lam yakun mawdu'an. Kata Imam Nawawi, beliau melebihkan lagi, seluruh ulama, para ulama dari para ahli hadis, ahli fikih dan yang lainnya berpendapat diperbolehkan dan dianjurkan untuk mengamalkan dalam masalah fadailul a'mal, ancaman dan keutamaan-keutamaan mengamalkan sesuatu dengan hadis lemah, selama hadis tersebut tidak palsu. Ini pendapat yang pertama. Selama hadis tersebut tidak palsu, kata beliau. Ini pendapat yang pertama. Jadi boleh sama sekali.
Yang kedua yaitu la yu'malu bihi mutlaqan, tidak boleh diamalkan sama sekali, hadis lemah, baik di dalam masalah akadiyah, ahkam syar'iyah, halal dan haram, ataupun di dalam masalah fadha'ilul a'mal. Dan ini adalah pendapatnya Imam Muslim, Imam Bukhari, dan juga pendapatnya Ibnul Arabi, dan juga pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tidak boleh sama sekali mengamalkan hadis lemah. Pendapat yang ketiga yaitu boleh dengan syarat. Ya, boleh mengamalkan hadis lemah dengan syarat. Syarat yang pertama, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Abrar yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, bahwasanya boleh mengamalkan hadis lemah dengan syarat. Syarat yang pertama, hadisnya tidak terlalu lemah. Artinya bukan hadis palsu, bukan hadis mungkar, hadisnya tidak terlalu lemah. Syarat yang kedua, hadis lemah ini mempunyai dasar dari hadis yang sahih. Hadis lemah ini mempunyai dasar dari hadis yang sahih. Syarat yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak berkeyakinan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Ketika mengamalkannya tidak berkeyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Pendapat yang paling rajih dari tiga pendapat ini adalah pendapat yang kedua, bahwasanya tidak boleh sama sekali mengamalkan hadis lemah secara mutlak, baik dalam masalah akidah, dalam masalah halal dan haram, dan di dalam masalah fadha'ilul a'mal. Alasan-alasan mereka, yang pertama, hadis lemah termasuk hadis yang ditolak menurut seluruh ulama hadis. Hadis yang lemah termasuk kategori hadis yang ditolak menurut seluruh ulama hadis. Ini alasan mereka. Yang kedua, hadis yang lemah kalau dibiarkan diamalkan maka akan banyak menimbulkan bid'ah-bid'ah dan kesyirikan. Hadis yang lemah kalau dibiarkan untuk diamalkan maka akan banyak menimbulkan bid'ah-bid'ah dan kesyirikan. Yang ketiga, jika diamalkan hadis lemah secara mutlak maka tidak ada faedahnya seseorang mempelajari ini hadis sahih, ini hadis lemah, tidak ada faedahnya. Ini yang ketiga, jika diamalkan hadis lemah maka tidak ada faedahnya seseorang mempelajari ini hadis sahih, ini hadis lemah. Yang penting ada qala Rasulullah SAW, amalkan. Ya, meskipun yang buat itu adalah tukang jualan terong misalkan. Mohon maaf yang jualan terong. Karena terongnya gak laku-laku dia bikin hadis. Barang siapa yang makan terong maka akan awet muda. Ya. Atau meskipun yang bikin itu adalah guru TPA misalkan, karena anak-anaknya malas untuk ngaji dia bikin hadis palsu. Siapa yang duduk melihat pengajarnya maka dia akan dimudahkan 40 kali lipat dari orang yang tidak duduk. Wah, itu hadis rawahu Ahmad Zainuddin itu. Ya, atau hadis orang-orang yang ingin menjilat pemerintah. Ya, karena kenapa ketika kita mempelajari sebab-sebab timbulnya hadis palsu dan hadis lemah, salah satunya tadi politik, kemudian keperluan pribadi, kemudian sosial dan sebagainya. Misalkan ada orang yang ingin menjilat pemerintah, maka dia bikin hadis palsu agar dia disenangi oleh pemerintah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita boleh mengamalkan hadis lemah baik di dalam masalah fadhailul amal apalagi dalam masalah akidah ataupun halal dan haram, maka ya
akan tidak bermanfaat kita mempelajari ini hadis lemah, ini hadis palsu. Tidak bermanfaat pula orang-orang mempelajari perawi ini lemah, perawi ini tukang dusta, perawi ini dituduh berdusta. Tidak akan ada manfaatnya. Kerjakan aja seluruh yang ada. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun lemah, meskipun palsu, kerjakan. Ya, ini pendapat yang paling rajih wallahu alam tentang hadis, menghukum mengamalkan hadis lemah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas buku kita. Saya akan baca, dan tulisan ini sebenarnya saya pribadi kurang bisa membaca secara lancar, tapi saya akan berusaha membacanya karena ini tulisan dengan huruf Arab tapi dengan bahasa Melayu kata orang, ya. Saya mencoba membacanya. Fadilat membaca Yasin. Perhatikan fadilat membaca Yasin. Orang yang membaca Yasin pada malam Jumat, maka ia dapat akan kekuatan. Ia dapat akan kuat. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini dia sudah membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca Yasin pada malam hari, maka dosanya diampuni Allah Ta'ala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada malam hari, yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau, ya, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita suka sekali setiap malam baca surat Yasin, karena disebutkan di dalam kitab ini, ya. Kemudian kata dia, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ziarah kubur kemudian baca Yasin, maka meringankan Allah Ta'ala akan siksa ahli kubur. Ini bahasanya di apa? Dibalik-balik. Allah meringankan akan siksa ahli kubur dan mendapatkan pahala orang membaca, yaitu sama dengan pahala yang dibagikan kepada ahli kubur. Artinya, kalau ada orang baca surat Yasin ketika dia berziarah kubur, maka orang yang di dalam kubur diampuni dosanya, dan orang yang membaca surat Yasin pun akan diampuni sebagaimana orang yang dibacakan kepadanya surat Yasin dari ahli kubur tersebut. Paham, Pak? Taib. Sekarang kita baca beberapa hadis yang berkenaan dengan surat Yasin. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membaca surat Taha dan surat Yasin sebelum menciptakan Adam 2000 tahun. Falamma sami'atil malaikah al-Qur'an, ketika para malaikat mendengar akan Quran tersebut, para malaikat berkata, "Tuba li ummatin yanzilu hadza 'alaihim." Sungguh baik sebuah umat yang diturunkan dua surat ini kepada mereka. Wa tuba li al-sunin tatakallamu bihadza wa tuba li ajwafin tahammalu bihadza. Artinya, dan sungguh baik lisan-lisan yang membaca dua surat ini, dan sungguh baik kerongkongan-kerongkongan yang ada di dalamnya surat ini. Artinya yang menghafal surat ini, maka kan banyak mereka hafal Yasin padahal belum bisa baca Quran. Hafal Yasin tapi enggak bisa baca Quran. Ya kan? Ternyata para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ada lagi hadis yang lain tentang berkenaan surat Yasin, man dakhala al-maqabir faqara surat Yasin khuffifa anhum yauma idzin wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat. Barang siapa yang masuk ke dalam pekuburan kemudian dia membaca surat Yasin, maka orang yang dikubur tadi akan diringankan azabnya, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut. Sebanyak ahli kuburnya berapa? Ya, ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Jadi kalau ada orang berziarah kubur baca surat Yasin, maka penghuni kubur akan diampuni dosanya pada hari itu.
dan yang membacanya akan mendapatkan pahala sebanyak penghuni kubur. Dari lafaz hadisnya saja sudah bermasalah gitu. Ya. Taib. Kemudian ada hadis yang lain, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Dan pusatnya Qur'an adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'an asyara marrat. Barang siapa yang membaca surat Yasin, Allah akan menuliskan baginya dengan bacaannya tadi, dia seperti membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Jadi seperti khatam Al-Qur'an 10 kali. Hadis ini juga hadis palsu. Kemudian, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang baca surat Yasin menginginkan wajah Allah, maka Allah akan mengampuni apa ya dosa-dosa yang telah lalu dari dia. Faqra'uha 'inda mautakum. Maka bacalah di mayat-mayat kalian. Hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Barang siapa yang baca Yasin pada waktu pagi hari, maka keperluannya akan diberikan oleh Allah pada seluruh hari itu. Ya. Barang siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, maka keperluan pada hari itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis yang lemah. Kemudian, makanya Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan jami'ur riwayat al-waridah fi fadli surat Yasin dha'ifah au maudhu'ah. Seluruh riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam surat Yasin baik lemah atau palsu. Baik lemah atau palsu. Taib. Jelas sekarang surat Yasin. Surat yang kedua yang dibawakan di sini adalah surat Al-Kahfi. Surat kedua yang dibawakan di sini adalah surat Al-Kahfi. Ya. Di sini fadilahnya ini fadilah orang yang membaca surat Al-Kahfi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kita sebutkan tentang fadilah-fadilah yang disebutkan di sini. Maka kita tidak dapatkan ada hadis-hadisnya. Bahkan dia juga tidak menyebutkan di mana riwayatnya, ya, disebutkan di kitab mana. Yang jelas dia menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari maka diampuni dosa-dosanya. Dan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Yasin ketika berziarah kubur, maka Allah meringankan akan siksa ahli kubur. Dan orang yang membacanya akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang ada dalam ahli kubur. Ya, kita tidak dapatkan ini. Dari mana riwayatnya? Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, riwayatnya la asla lahu. Tidak ada asal riwayatnya. Riwayatnya aja enggak ada. Dicari kitab mana enggak ada. Ya, kok itu dipercayai gitu loh. Bahkan ini buku sangat mujarab sekali. Hampir ya ke sebagian besar tenaga kerja bawa ini. Sebagian besar, dan ini bermasalah di Arab Saudi. Kenapa? Karena mungkin dikira orang sihir oleh orang Arab Saudi. Akan menjadikan masalah padahal isinya adalah perbuatan-perbuatan bid'ah. Baik. Sekarang surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi ini ada ya, hadis-hadis sahih yang mengenai surat Al-Kahfi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau siangnya atau lainnya, maka memberi Allah, yaitu Allah memberi, Allah taala memberi kepadanya orang cahaya. Ya, cahaya. Allah taala memberi kepadanya cahaya dan mengampunkan segala dosanya sampai hari Jumat yang akan datang. 70 ribu malaikat mintakan rahmat kepada Allah taala untuknya sampai waktu subuh, dan
Ya. Ya, 70 ribu malaikat membaca, memintakan ampun kepadanya sampai waktu subuh. Taib, kita baca sekarang hadis-hadis yang berkenaan dengan surat Al-Kahfi. Ada hadis-hadis sahih dan ini amalan yang sangat luar biasa tentang surat Al-Kahfi. Coba perhatikan, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Kahfi, ya, 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari gangguan dajjal pada hari kiamat. Dia akan dijaga dari gangguan dajjal pada hari kiamat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga sebuah hadis, ya, yang disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi kama unzilat kana lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang baca surat Kahfi sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya baginya cahaya pada hari kiamat. Ada tidak tadi? Ada enggak tadi? Ada, ya kan? Ya. Min maqamihi ila Makkah. Dari tempatnya dia yang membaca sampai ke Makkah cahayanya. Wa man qara asyra ayatin min akhiriha thumma kharaja dajjal lam yadurruhu. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, kemudian ketika dia baca tersebut dajjal keluar, maka tidak akan bisa membahayakannya. Dajjal tersebut tidak akan bisa membahayakannya. Ini para ikhwah sekalian yang berkenaan dengan surat Al-Kahfi juga. Kemudian dalam surat, dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi lailatal Jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq." Perhatikan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya dari dia, ya, sampai ke Baitul Atiq. Tadi yang dibaca, yang disebutkan di sini, barang siapa yang membaca maka akan diberikan cahaya, ya, diberikan cahaya secara umum. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia akan diberikan cahaya dari tempat dia membaca sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq di mana? Hah? Al-Ka'bah Al-Musharrafah, ya, Pak. Dan membacanya pada malam Jumat. Jadi yang benar itu membaca malam Jumat itu membaca apa? Surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Ya, membaca surat Al-Kahfi bukan surat Yasin. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis yang lain yang berkenaan dengan ini juga, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumat." Barang siapa yang baca surat Kahfi pada hari Jumat, kalau tadi malam Jumat, ini hari Jumat, maka akan diberikan cahaya bagi dia antara Jumat ke Jumat yang lain. Ini ada disebutkan tadi. Ya, hari Jumat. Kalau riwayat yang pertama adalah malam Jumat ataupun hari Jumat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang ketiga, surat Al-Fath. Ya. Dan di dalam surat Al-Fath ini, di dalam buku ini yang kita pegang, tidak ada keutamaan, tidak menyebutkan keutamaan. Tidak ada misalkan yang baca surat Al-Fath begini-begini, tidak ada. Maka saya mencari di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW keutamaan surat Al-Fath. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad, Imam Malik, bahwasanya Rasulullah SAW sering mengulang-ulang surat Al-Fath. Coba perhatikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laqad unzilat alayya laylah suratun hiya ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi syams." Tadi malam aku telah diturunkan oleh Allah sebuah surat. Surat ini lebih aku cintai daripada terbitnya matahari setiap hari. Kemudian beliau membaca surat ini, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kamu penaklukan dengan penaklukan yang sangat jata, yaitu penaklukan kota
kota Mekah. Di dalam riwayat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Anas bin Malik menyatakan sebuah riwayat, ahabbu ilayya minad dunya jami'an, lebih aku cintai daripada dunia dan seluruhnya. Ini keutamaan surat Al-Fatih dan tidak disebutkan di sini. Ya, tidak disebutkan. Jadi membaca surat Al-Fatih ada keutamaannya. Taib, ini kan amalan surat Al-Fatih. Kapan Ustaz bacanya? Kapan saja. Berapa kali? Berapa saja. Tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus membacanya sekian kali pada malam Jumat ataupun dalam keadaan tertentu, tidak. Karena hadisnya mutlak, beliau sangat mencintai surat Al-Fatih, maka kita pun mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai surat Al-Fatih ini. Kemudian di dalam buku ini disebutkan surat Ar-Rahman, dan ini yang terakhir. Surat Ar-Rahman. Ya. Di sini juga tidak disebutkan keutamaan surat Ar-Rahman apa. Pokoknya disebutkan hanya surat Ar-Rahman sampai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, yaitu ayat 78. Apa keutamaannya? Rasulullah ada sebuah riwayat yang menyatakan likulli syai'in arus wa arusul Qur'an Ar-Rahman. Artinya setiap sesuatu itu ada pasangannya. Dan arusul Qur'an, pasangan sejoli Al-Qur'an adalah Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi tidak bisa diamalkan, ini hadis lemah. Itu yang bisa saya sampaikan para ikhwah sekalian, masih banyak pembicaraan kita. Surat As-Sajdah ya. Ya, surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Waqi'ah, nanti kita akan bahas insyaallah. Kalau ada waktunya, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk amal saleh. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi, ini manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.